Hai semua, balik lagi ke channel aku, Fatia NRM. Nah, di video kali ini aku bukan mau bikin makeup tutorial, bukan juga mau bikin hijab tutorial, tapi aku pengen nge-review produk yang kemarin aku dapat dikirimin ke rumah aku, yaitu Lux Crime. Tada! Jadi ini tuh Vanilla Latte Coffee Body Scrub. Ini tuh 200 gram. Jadi ini tuh bisa kalian pakai buat di badan kalian, nge-scrub badan atau juga muka. Nah, aku nih udah pakai sekitar 2 kali dan hasilnya kulit aku setelah pakai scrub muka ini itu tuh jadi lembab. Pokoknya enak deh, jadi kayak jelly-jelly gitu muka akunya, dan ini tuh bisa kalian dapetin best resultnya itu setelah kalian pakai 2-3 kali per minggu. Nah, di sini aku mau jelasin ingredients-nya apa aja. Oh iya, by the way, ini tuh lokal produk, dibikin dari di Indonesia, benar-benar bikinan Indonesia, dan ini benar-benar ingredients-nya dari Indonesia juga. Jadi petani-petani Indonesia, terus yang bikinnya juga orang Indonesia. Jadi go lokal produk. Kalau misal kalian beli ini, otomatis kalian juga meningkatkan ekonomi orang-orang Indonesia. Yay! Aku mau jelasin ingredients-nya ada apa aja. Ini ada Robusta Green Coffee, Raw Organic Sugar, Cocoa Powder, Pure Olive Oil, Grape Seed Oil, terus Pure Coconut Oil, terus Jamaican Cold Press Castor Oil, Cold Press Almond Oil, Jojoba Oil, Vanilla Extract, Peppermint Essence, dan yang terakhir itu Vitamin E. Nah, udah kayak gitu, caranya itu kalian cuma tinggal ambil si body scrubnya ini, terus kalian massage pelan-pelan muka kalian, terus udah gitu biarin kering 5-10 menit. Nanti udah gitu kalian bersihin pakai air biasa aja, mau air ya pokoknya air biasa aja, nggak usah hangat, nggak usah panas, pokoknya sampai selesai. Itu tuh baunya tuh bener-bener literally bau vanila campur kopi, tuh enak banget. Terus udah gitu, fungsinya ini tuh bisa bikin kulit kalian yang kering jadi lembab. Kayak aku udah 2 kali pakai dan hasilnya kulit aku jadi lembab setelah pakai dan mencerahkan juga. Terus udah gitu, kalau misalnya kalian bagi ibu-ibu yang udah melahirkan terus ada stretch mark di kulit kalian, kulit perut, nah ini tuh bisa banget agak samaran pakai ini. Dan aku juga lagi nyoba treatment stretch mark aku supaya hilang pakai Lux Crime ini. Terus udah gitu, yang punya selulit, yang punya eczema, yang psoriasis juga, dan yang punya jerawat di muka, kalian bisa pakai ini, scrub pakai ini. Kayaknya sih ini efektif buat jerawat deh. Terus buat luka-luka juga. Terus udah gitu, kalau misalkan kalian kulitnya berminyak, bisa juga mengurangi produksi minyak di muka kalian pakai ini. Terus udah gitu, sun protection juga bisa pakai ini. Dan terakhir, reduce inflammation of the skin gitu. Jadi ini produknya aku suka banget deh, dan harganya tuh affordable banget. Ini isi 200 gram ini kalau nggak salah harganya 85.000. Dan si Lux Crime ini tuh produknya nggak cuma body scrub dan face scrub doang, tapi mereka punya kayak lip scrub, terus kayak bath bomb gitu. Kayak kalau misalkan kalian punya bathtub di rumah dan kalian pengen relaxing pakai air panas, dan sabunnya tuh mereka nyediain, dan itu kemasannya fancy banget dan aku suka banget sama kemasan mereka yang kayak gini. Dan pokoknya dan aku senang banget si side effect-nya ini bisa bikin si kulit ini lebih termoist gitu, jadi lebih lembab, terus udah gitu smooth dan glowing, udah gitu fresh and fragrant smell will also with you. Jadi kalau misalkan kita lagi di kamar mandi abis keramas, terus udah gitu kita scrub muka kita, terus kita kayak dikasih wewangian vanilla, kopi, pokoknya itu relaxing banget deh. Nah, udah segitu aja review dari aku, semoga kalian suka, dan ini bener-bener menurut aku produk yang bagus banget deh, ditambah dia lokal produk. Jadi jangan lupa beli ini juga. Pokoknya gak akan rugi deh, dan harganya affordable. Sekian video review dari aku. Kalau misalkan kalian ada pengen aku bikin video apapun, kalian bisa tinggalin komen di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe video aku. Terus jangan lupa juga
follow Instagram, Snapchat, dan SFM aku, 3-3-nya Fatian RM. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!